Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. So, aku nak pergi ke potluck geng-geng insurans aku. Tapi aku dah lambat sebab dah pukul 10.30. Sepatutnya pukul 10 tadi aku sampai. Tapi pukul 10.30 aku nak pergi. Okay lah. Hai guys, aku dah sampai kat tingkat 5. Okay, aku sampai. Apa hal ini? Habis majlis makan-makan get together tu, aku berkenal seorang brother ni. Dia berhenti jadi engineer dan dia buat insurans kereta. One of it lah, inspirasi aku. Okay, aku nak kena gerak. Okay gang, aku kat rumah mak mertua aku. So, sekejap lagi kita akan pergi ke Gombak untuk ukuran baju kental yang over manja. Insyaallah. Dia memang no. Oh no, macam no. Action. Sekarang kat Gombak tengah tunggu ukuran baju siap. Aku dah tidur. Tidur ni tak siap-siap lagi. Penat. Muka selambak penuh handphone. Kat. Yang aku ada dekat ampang pula ni. Aduh, nak pergi makan. Makan kat orang solo. Orang solo ampang. Macam rumah DA, rumah Haziq, rumah Tia. Orang solo ampang. Macam rumah DA, rumah Haziq, rumah Tia. Rumah Hanafis dan lain-lain. Nampak ni? Kari gegar. Ini bukan tempat aku makan. Aku makan kat sebelah dah. Tu orang solo. Dah je kat situ. Dah lama aku tak makan orang solo. Sekali dah makan, rasa macam puas hati lah. Macam sedar agak lah. Dah satu makan, aku rasa 4 ke 5 bulan lepas. Kan sebelum kahwin lah itu. Lama gila pun. Sekarang masa waktu isyak lah. Sekejap lagi kita orang turun caw balik ke rumah. Aku sebenarnya tengah risau juga ni. Motor aku tak servis lagi. So besok dah kerja. Aku tak tahu bila aku nak cuti. Sebab Sabtu dengan Ahad dan SV aku busy. So, tengoklah Jumaat. Apa balik kerja ke aku servis hari depan aku dah test sampai dulu. Tak kau terlalu masa ni lagi baik. Lama lah, test sebelum tu ada 2 bulan tu. Yeah. Dah habis makan. Kuat mana? Aku kat rumah mama tu aku. Sekali lagi kita nak balik dan aku 10.30 macam tu. Wife aku sana. Aku tak nak balik tu. Ya, orang binatang eh. Sing. Hei, bina jam. Tadi siang ada. Mana? What the heck? Kenapa? Gila tu. Tengok. Gila. Okay guys, dah pukul 11. Tadi wala aku cakap pukul 10.30. Baru nak gerak ya. Ini ya. Hari ni telah perfect jadual aku. Sebab daripada pagi tadi bangun siapkan popia. Lepas tu
bergerak pergi ke tempat insurans dekat Damansara Intan tu. Ni aku recap je lah apa yang berlaku hari ni eh. Lepas tu aku bersiap, kita orang bersiap pergi tempat untuk kat Gombak orang ukur baju kan. Aku sampai tidur kat rumah orang tu sambil ambil ukuran 4 orang yang mengukurnya. 4 lah. Mama ukuran tu adik saja. Yelah 4 lah. Saya, mama, kakak, adik. Betul, 5 orang. Sorry. Apa-apa hal pun, geng. Aku nak habiskan vlog aku kat sini. Kita orang on the way nak balik ke rumah Puncak Alam. Untuk pagi aku dah kerja. Tapi aku plan besok pagi untuk datang lewat sikit pergi datang kerja. Sebabnya aku nak pergi servis motor. Motor bunyi macam ada orang bergaduh dalam ringgit. Apa-apa hal pun, kita jumpa next vlog. Bye, guys. Bye. Lagi? Bye. Thank you.